فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات، والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. Baik, kita sambung muzakarah kita dalam menggunakan kitab mata Nabi Syuja. Nabi Syuja syarah dia dan juga Hasyiah Al-Bayyuri. Jadi perbahasan kita berhenti pada kata musannif rahimahullah wal asr. Cuma kali ini kita tukar sikitlah, kalau sebelum ni kita agak kita baca agak cepat. Baca agak cepat. Cuma ni kita slowkan sikit. Slowkan sikit dan juga kita cuba akan kita akan cuba tengoklah hadis-hadis yang yang berkaitan. Jadi kalau yang tak faham tu boleh teruskan tengok, ambil yang mana faham dan dengar semula pengajian-pengajian yang sebelum ni, sebab kita dah lalui beberapa marhalah dah. Kita baca sebelum ni, sebelum ni kita baca kita baca Sanad Jami'ah. Kan Sanad Jami'ah, lepas tu kita baca Zabinah, lepas tu kita baca Mukhtasar Latif, lepas tu Qadimah Hadramiyah. Jadi itu kita buat macam dah kita buat daurah lah. Maknanya kita baca agak laju. Tapi kalau sini maknanya kita slow sikit. Kita slow sikit dan kita cuba lihat hadis. Daripada mana hukum-hukum tu, daripada hadis mana hukum tu diambil. Jadi boleh sebab tu macam dah sebut tadi wa sana Sayyidina Muhammad Azimi ada hantar PDF kitab Bulughul Maram. Jadi boleh sekarang lebih yang dekat rumah ni masing-masing ada lah. Jadi boleh buka kitab Bussolah. Tapi bukan tengok sekarang lah, kita akan tengok dulu dalam ni. Kita akan sebut dulu berkenaan dengan Mawakitus Solah. Kemudian nanti kita akan tengok hadis-hadis yang berkaitan dengan Mawakit. Dan hadis-hadis apa yang apa ni yang berkaitan. Sebab dia bukannya satu hadis, ada beberapa hadis. Nanti kita akan tengok insyaAllah. Dan bukan semua hadis tu ada dalam kitab Bulughul Maram tu. Ada hadis-hadis yang lain yang tak disebut dalam tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita baca waktu asar tu, kembali semula ke waktu zuhur. Balik belakang az-zuhur, kata musannif az-zuhur. Jadi kataan az-zuhur tu, tengok dalam tu ada hadis ammani Jibril indal baiti marratain. Ada hadis ammani Jibril indal baiti marratain. Nampak? Dia
dekat kata tengok dalam tengok dekat ambil dalam syarah tu kan az-zuhru ai solatuhu solatu zuhri. Lepas tu dalam hasiah, dalam hasiah qaulu az-zuhru. Lepas tu Allah Sallallahu Alaihi Wasallam tengok dalam kat pertengahan tu ada hadis ammani jibril anna ammani jibril indal baiti maratain. Hadis Ibn Abbas kalau tak silap ni, hadis Ibn Abbas itu dikenali dengan hadis Imam Ati Jibril An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jumpa kan? Jumpa. Okey, simpan lah yang tu. Kita nak baca sekarang. Oh, nak beritahu nanti kita nak ke belakang balik. Kita akan tengok hadis ni. Sebab dalam Bulughul Maram dia tak buat datang hadis ni, tapi dia buat datang hadis yang lain. Amrullah Ibn Amr dalam Sahih Muslim, dia bila datang, dia bawa datang hadis tu. Dan kita akan padankan dengan hadis ni. Dan tentu makan boleh tengok lah apa ni, macam mana ulama'-ulama' dapat waktu-waktu tu. Kita akan tengok yang semalam kita tengok dah waktu zuhur ada 6 waktu. Betul tak? Semalam 2 hari lepas ada 6 waktu. Waktu apa? Ada yang disebut, disebut sebagai waktu fadilah, ada yang disebut sebagai waktu ikhtiar, ada yang disebut sebagai waktu jawaz, ada yang disebut sebagai waktu hurmah, waktu darurah dan waktu ada uzur. Jadi ada 6 waktu bagi solat zuhur. Jadi zuhur tu ada waktu, ada waktu dia. Dinamakan waktu kulli. Maknanya waktu zuhur bermula daripada terbitnya, apa ni, bermula daripada tergelincir matahari dan sud habisnya ketika bayang sesuatu objek sama dengan objek. Jadi waktu zuhur antara tu lah, antara tergelincir matahari dan antara bayang objek se apa ni sama panjang dengan, sama panjang dengan objek tanpa dikira zidu al-istiwa ataupun zidu zawal. Okey, itu waktu, waktu zuhur. Maknanya waktu kulli. Tapi dalam waktu ni ada waktu juz'i, ada waktu juz'i. Maknanya ada yang 6-6 waktu tadi tu. Ada ke 6-6 waktu. Jadi waktu zuhur kita dah baca dah. Nanti kita nak tengok pula waktu asar, maghrib, isyak dan subuh. Jadi asalnya semua pun dah tahu kenapa musannif rahimahullah mulakan dengan waktu zuhur. Sebab dikatakan kenapa tak dimulakan dengan waktu subuh? Sebab Isra' Mi'raj berlaku pada waktu malam. Faham tak? Berlaku pada waktu malam, maka kalau nak ikutkan mula dengan subuh lah. Jadi ulama jawab lah, maknanya pada waktu subuh tersebut Jibril belum datang lagi. Sebab benda ni, solat ni dia mutawakifatun ada ada kaifiyah. Jadi sekarang ni Nabi SAW dapat kewajipan solat tu secara ijmal. Jadi secara pelaksanaan dia, kaifiyah pelaksanaan dia tu tak diajar lagi. Jadi Jibril datang ajar waktu solat zuhur. Faham? Jibril datang ajar waktu solat zuhur. Dan Jibril ajar dua hari, hari pertama dan hari kedua. Hari pertama solat waktu lain, hari kedua solat waktu lain. Dan lepas tu Nabi Jibril kata waktu tu adalah antara dua ni. Itu kita akan tengoklah hadis hadis Jibril nanti. Dan kita akan padankan dengan hadis dalam Sahih Muslim. Tapi hadis tu apa ni, masukkan dalam Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar. Kita akan tengok hadis Abdullah bin Amr. Baik. Kita tengok solat asar. Tapi sebelum solat asar tu kita tengok nak, sebelum kita masuk kepada solat asar, kita nak tengok sikit pada solat zuhur tu. Az-zuhru ay solatuhu qala an-Nawawi rahimahullah sumiyat bizalika li'annaha zahiratun wasatan nahar wasatan nahar. Lepas tu dia kata wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Tengok dalam hasiah wa awwalu waqtiha, wa awwalu waqtiha ila akhirih. Lepas tu kata muhasyi rahimahullah Imam Bayuri innama bada'a bidhikril mawaqit, innama bada'a bidhikril mawaqit wa qila li annal aktsarin saddaru biha kutubahum tab'an lisyafi'i. Jadi kenapa
para ulama dia apa ni, apa ni Syafi'iyah, dia mulakan kitab-kitab mereka ni kitab solat dengan menyebut waktu-waktu solat. Mawaqit, mawaqitus solat. Kan? Jadi dikatakan kerana kebanyakannya memulakan kitab mereka dengan kitabul mawaqit. Sebab apa? Sebab ikut Imam Syafi'i. Sebab ikut Imam Imam Syafi'i dalam kitab dia dimulakan dengan kitab al-mawaqit. Dan kenapa dia buat macam tu? Kenapa dimulakan dengan kitabul mawaqit ni? Waktu-waktu solat. Wa inna ma fa'alu dhalika li'annaha. Apa? Wa awwalu waqtiha. Solat Zuhur. Solat Zuhur. Wa awwalu waqtiha tu. Wa innama fa'alu, hanya sahaja mereka fa'alu dhalika, mereka melakukan yang demikian itu. Maknanya demikian tu apa? Maknanya sebut mawaqit tu di awal kitab solat. Li'annaha. Itu apa li'annahu? Li'annaha. Pas kita ni li'annahu. Kita li'annaha. Li'annaha aham. Kerana mawaqit-mawaqit ni waktu-waktu solat ni yang apa ni, aham, paling penting. Sebab apa penting? In binukuliha tajibus solat. Kerana dengan sebab masuknya waktu-waktu solat ni, wajib solat. Wabi khurujiha, dan dengan sebab keluarnya waktu-waktu ni, yafutu ada'uha. Maka luputlah ada ataupun tunainya solat tersebut. Solat tu akan jadi qadak. Dalam usul fiqh, maknanya ulama' dia membahagikan apa ni, hukum tu dari sudut satu ibadat tu dibuat di dalam waktu dengan dibuat di luar waktu dengan ada dan juga qadak. Maknanya ibadat yang dilakukan di dalam waktu dinamakan sebagai ada, tunai. Dan ibadat yang dilakukan di luar waktu dinamakan dengan qadak. Itu salah satu taksim lah, salah satu taksim. Yang mana apa ni, taksim yang lain kita sebut sebelum ni ada juga dibahagikan juga kepada muwassaq dan juga mudhariyah. Okay. Jadi wajib solat dengan sebab masuk waktu, dan dengan keluarnya waktu tersebut maka luputlah adab bagi solat tersebut. Maka solat tersebut bila dilakukan di luar waktu dinamakan qada. Sebab itulah kita tengok apa ni, dua hari lepas kan kita mengaji, yang mana ada yang menambah waktu-waktu juz'i itu dinamakan waktu qada. Yang kita sebut enam waktu kan, ada yang menambah waktu qada. Waktu qada ni contoh dia apa? Contoh dia seseorang yang masuk dalam solat, lepas tu dia rosakkan solat dia. Dia masuk dalam solat dan dia rosakkan solat dia, dan dia sembahyang balik dalam waktu. Dia sembahyang balik dalam waktu. Jadi sebahagian ulama kata solat tersebut jadi qada. Jadi ini apa ni, pendapat ni yang kata yang mendatangkan waktu qada, menyebut waktu qada, dia bina atas pendapat dhaif yang mengatakan solat yang dibuat balik itu tidak dikira qada. Tapi pendapat yang sahih dikira tunai juga sebab masih dalam waktu. Jadi kita tak kira lah, kita sebut jelah malam dalam apa ni hasiah pun ada sebut. Wal aslu fiha, dan asal yakni dalil yang menunjukkan atas waktu-waktu itu, aslu fiha fil mawaqit itu hadis Amani Jibril. Hadis Amani Jibril had tadi lah, hadis tadi yang tunjuk tu. Itu antara dalil lah berkaitan dengan mawaqitus solah. Dan juga hadis apa ni, Abdullah bin Amrin. Nanti kita akan tengok hadis tu. Amani Jibril. Padanya Jibril dia mengimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi imam, Nabi ikut. Kama sabaqa, seperti mana yang telah lalu. Aku dah tak baca lagi. Dan antara dalil dan juga firman Allah Taala. Dalam Al-Quran ada sebut kelima-lima waktu.
waktu solat. Tapi secara ijmal, tapi secara ijmal, bukan secara apa ni, dia hanya sebut lima waktu, tak ada sebut macam mana nak buat dan sebagainya. Wa qawluhu ta'ala wal aslu fiha hadis, dan wa qawluhu ta'ala subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun. Jadi arada bit tasbihina tumsun fi qawli Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas ditafsirkan ayat ni, maksud fasubhanallahi hina tumsun, maksud kalimah tumsun tu adalah solat maghrib dan juga solat isyak. Maksud solat, maksud tumsun di situ adalah solat maghrib dan juga solat isyak. Itu dia kata arada bit tasbih, Allah Taala berkehendak dengan tasbih pada hina tumsun, tasbihlah kamu. Cuba tengok tafsir apa ni, bertasbihlah kamu ketika berpetang-petang kamu, hina tumsun. Pada kata Ibn Abbas, arada bitasbih hina tumsun fi qawli Ibn Abbas solat dan maghrib wal isya. Jadi tumsun tu isyarat kepada solat maghrib dan juga solat isya. Ada dua dah waktu. Wa hina tusbihun solat as-subhi. Hina tusbihun tu solat subuh, tiga dah waktu. Wa asyiyan, dan asyiyan di akhir ayat tu solat al-asri. Wa hina tuzhirun solat az-zuhri. Jadi ada lima. Jadi ada lima lah sebut dalam ni. Wa ba'dhum akasa ma qalahu Ibn Abbas. Sebagian ulama dia akskan, terbalikkan apa yang Ibn Abbas sebut pada perkataan Ibn Abbas hina tumsun. Dia kata hina tumsun dan juga pada asyiyan. Dia kata tumsun tu adalah solat asar, asyiyan tu maghrib isyak. Dia terbalik. Ibn Abbas kata tumsun tu maghrib isyak, ha, dan asyiyan tu asar. Sebagian ulama dia terbalikkan, tumsun tu asar, asyiyan maghrib, maghrib isyak. Wa ba'duhum akasa ma qalahu Ibn Abbas bi qawlihi hina tumsun wa qawlihi wa asyiyan. Faqala, faqala ba'duhum tu al murad bit tasbih hina tumsun salatul asri wa asyiyan salatul maghrib wal isya. Wa ala kulli, atas dua-dua pandangan ni, fa fil ayah ijmalun, pada ayat ni ijmal, ni tidak ada, tidak ada apa ni bayan, penjelasan pun apa ni kadar waktu tu berapa banyak, faham tak? Itu disebut dalam hadis. Faham? Cuma tadi sebut apa ni waktu berpetang-petang, waktu patut berpagi-pagi. Jadi agak umum. Sampai tahap mana pagi tu? Lama mana? Petang pun lama mana, zuhur pun lama mana? Tak diterangkan dalam ayat ni. Li'annaha, li'anna al-ayah lam tubayyin miqdar al-awqat. Kerana ayat ni dia tidak menjelaskan ataupun tak menerangkan kadar waktu-waktu tersebut. Lakinnaha mubayyanatun bi sunnah. Tapi waktu-waktu ni dinyatakan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sunnah ni dia jadi mubayyinah, dia menerang. Pada tempat kita berhenti, iaitu wal asru. Jadi asar merupakan solat yang kedua lah. Jadi zuhur, asar. Wal asru maksudnya solat asar, ai solat duha. Lepas tu kenapa dinamakan asar ni dengan asar? Kenapa dinamakan solat ni dinamakan solat ni dengan lafaz asar? Kenapa dinamakan solat ni dengan lafaz asar? Wasum niyat bidzalika, ai wasum niyat as-salah bil lafzil asri li mu'asaratiha waqtal ghurub. Maksud mu'asarah tu muqarabah, ai li qurbiha waqtal ghurub, kerana dekatnya ataupun hampirnya asar ni dengan waktu terbenam
matahari. Dan nak banding zuhur dengan asar, jadi asar lebih dekat dengan waktu ghurub. Jadi dinamakan tu munasabah, dinamakan waktu solat tersebut dengan asar. Di muasaratiha, kerana dekatnya apa ni asar ni dengan akan waktu, akan waktu ghurub, waktu terbenam matahari. Apakah awal waktu dia? Jadi kata musannif rahimahullah, wa awal waktiha aziyadahan, aziyadah dalam ni li ziyadah silam. Wa awal waktiha aziyadatu ala dhillil misli. Jadi awal waktu asar, dia kata aziyadah ala dhillil misli. Baik. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sebut sebelum ni waktu zuhur bila? Zawal syams. Permulaan waktu zuhur adalah zawal syams, tergelincir matahari. Waktu habis zuhur bila? Ha? Masir zilli syai' mislahu. Jadi bayang objek seumpama objek. Ha, jadi bayang objek seumpama objek. Dia faham kan? Jadi bayang objek seumpama objek. Kita letak satu objek, letak satu objek. Jadi bayang objek tu sama dengan panjang objek. Apa-apalah. Sebab tu antara cara kita nak tahu adakah dah tergelincir matahari ataupun tidak, ulama ajak kita ambil satu syakhis, ambil satu objek ataupun apa-apalah kita letak. Okey, sekarang ni ada bayang. Sekarang ni buat tanda pada akhir bayang. Kita ambil buat objek dan kita buat tanda pada akhir bayang. Lepas tu kita akan tengok bayang tu semakin panjang ke semakin pendek. Kalau bayang semakin pendek, maknanya belum zawal. Faham? Kalau bayang semakin pendek, maknanya belum tergelincir matahari. Maknanya tak masuk zuhur lagi lah. Tapi kalau bayang tu daripada tempat kita tanda tadi semakin panjang, semakin panjang, maka maksudnya dah berlaku, dah tergelincir matahari, zuhur dah masuk. Itu cara yang kita boleh guna untuk lihat dah masuk waktu ataupun ataupun belum. Contohnya kita tak ada apa ni, jam ke apa ke, sesat ke. Jadi kita ambil, kita ambil satu objek letak, okey ada bayang, kita tanda kat, kita tanda ru'us azil ataupun ra's azil kat kepala, kat hujung bayang tu. Jadi tengok dia semakin panjang ke semakin pendek. Kalau semakin pendek, maknanya belum lagi, belum lagi tergelincir matahari. Tapi kalau dia semakin panjang, maknanya dah tergelincir matahari. Sebab kita buat semalam apa ni, bayang matahari naik daripada arah masyrik, daripada arah timur. Dan bayang yang dia arah maghrib, dia akan semakin berkurang. Matahari semakin naik, bayang semakin kurang. Makin naik, makin kurang. Sampai dah satu tahap matahari duduk di apa ni, di tengah langit. Dipanggil waktu al-istiwa. Waktu tu tak ada bayang. Ataupun ada bayang tapi sedikit, tapi bayang ni tidak dikira. Ini faham. Jadi bila dia mula tergelincir ke arah barat, maka bayang tu akan memanjang ke arah masyrik, ke arah timur. Jadi bila dia semakin memanjang, kita dapat tahu matahari dah tergelincir. Ini faham. Macam mana nak tahu waktu lah. Baik. Jadi dia sebut sini waktu asar, awal waktu dia adalah aziyadah ala zillil misli. Aziyadah, ada kita kata pertambahan atas bayang seumpama tu, bayang sesuatu. Baik. Jadi waktu zuhur, kita kata waktu zuhur zawalu syams. Ni yang tarki sikit lah, fokus sikit. Zuhur kita kata tergelincir matahari. Akhir, akhir zuhur apa? Bayang sesuatu sama dengan sesuatu. Bayang objek sama dengan objek. Itu habis waktu zuhur dan masuk waktu asar. Itu kita sebut. Tapi sini sebut aziyadah. Aziyadah ala zilli misli. Kita letak sini, katalah yang ni berapa cm? 10 cm. Okay. Jadi bila bayang sesuatu, bila bayang
botol ni yang ojek ni botol ni 10 cm. Lepas tu dah ada bayang 10 cm. Ada bayang 10 cm. Okay. Bayang 10 cm. Jadi maknanya bila bayang dulu 10 cm, maka habislah waktu Zuhur dan masuk waktu Asar. Dia faham? Tapi dekat sini dia kata aziyadah ala dhilli misli. Faham tak? Dia kata aziyadah. Jadi faham ya? Bertentangan tak dengan kita cakap tadi, pertama tadi? Yang pertama tadi kita cakap apa? Sama bayang objek dengan objek, habis waktu Zuhur, masuk waktu Asar. Tapi sini dia kata aziyadah, maknanya pertambahan tu. Ada pertambahan ke atas bayang tu barulah masuk waktu Asar. Faham tak? Nampak tak pecanggahan? Tak ada jual jual eh? Ada, hidup ni je lah. Nampak pencanggahan dua tu kan? Adakah memang berlaku pencanggahan antara dua perkataan ni? Dia tak berlaku pencanggahan sebenarnya. Sebab tu sebelum ni dalam pengajian, sebelum ni anak-anak sebut, sebut aziyadah tu ditaudih. Sebut aziyadah tu ditaudih. Sebab hampir-hampir kita kata kita tak mampu, kita tak dapat tahu waktu asar kecuali dengan adanya ziyadah. Faham? Kita tak dapat tahu waktu asar tu kecuali dengan adanya ziyadah. Sebab tu disebut ziyadah tu untuk taudih. Sebenarnya bila dah masuk, bila dah keluar waktu Zuhur, masuk waktu asar, walaupun tak ada ziyadah tu. Faham? Tapi ziyadah tu untuk tahu, untuk taudih. Sebab tu anak baca sini daripada Mughni, Wa Masalah Sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Wa huwa awwalu waqtil asri. Dia kata seperti sebut waktu Zuhur, dia kata waktu Zuhur, wa akhiruhu masiru dhilli syai' mislahu. Jadinya bayang sesuatu tu seumpama sesuatu. Bayang objek jadi seperti ukuran ataupun kadar objek. Siwa dhilli istiwa isyams, kecuali zil istiwa. Apa ni? Bayang istiwa tu tak dikira. Ada bayang sikit tu waktu istiwa tu, bayang tu tak dikira. Wahua apa? Masih luzin di syekh mislahu tu. Jadi bayang objek seumpama objek, itu adalah awal waktu asar. Wahua awal waktu asri lil hadis sabiq, kerana hadis yang lalu dia dibuat datang hadis. Lepas tu adakah disyaratkan ada ziyadah tu baru masuk asar? Dia kata wasahihu annahu la yushtaratu huduthu ziyadatin fasilatin bainahu wa baina waqti zuhri. Dia kata dan sahih, yang sahihnya tidak disyaratkan berlakunya ziyadah. Tak syarat pun nak berlakunya ada pertambahan ziyadah zil antaranya dan juga antara waktu Zuhur. Tak disyaratkan. Wa ibaratu tanbih, dan ibarat dalam kitab tanbih, idza sara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada adna ziyadah. Jadi seolah-olah berlawan. Dalam sini kita tengok kitab Minhaj, lawan dengan kitab tanbih. Faham? Sebab disebut iza sara dhillu kulli syai' mislahu wa zada, ada pertambahan. Apabila berlakunya bayang tiap-tiap sesuatu tu seumpama sesuatu dan bertambah sekurang-kurang pertambahan. Wa asyara ila dhalika al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bi qawli fa idza jawaza dhillu syai' mislahu bi aqalli ziyadatin faqad dakhala waqtul asri. Jadi Imam Syafi'i pun sebut macam tu juga, faizah jawazah. Apabila dah apa ni lebih melampaui bayang sesuatu tu, bayang sesuatu akan seumpama sesuatu, akan sesuatu tadi. Maknanya contohnya 10 cm ni 10 cm. Jadi dia jawazah, dia lebih daripada 10 cm tu dengan sekurang-kurang pertambahan bi aqalli ziyadatin. Maka waktu tu faqad dakhala waqtul asri. Jadi apa yang ada dalam tanbih, apa yang ada, apa yang disebut oleh Imam Syafi'i itu, dia kata walaisa zalika almazkur mukhalifan lima zukira. Tidak ada percanggahan pun sebenarnya, tidak ada perselisihan pun antara dua perkataan tu.
bal huwa mahmulun, bahkan perkataan yang kata ada ziyadah tu itu ditanggungkan ataupun ditafsirkan ala anna waqtal asri la yakadu yu'raf illa biha, maka ditanggungkan atas bahawasanya waktu asal tu hampir-hampir tidak diketahui kecuali dengan ada pertambahan. Bila ada pertambahan tu baru kita tahu waktu asal dah masuk. Wahya min waqtil asri, dan pertambahan tu daripada waktu asal. Boleh ya? Tak usah dah saya nama-nama. Jadi fahamlah kalau tengok ada kitab letak ziyadah, ada tak ada ziyadah. Jadi orang hak ngaji dia kena fokus benda-benda macam tu. Hanya dia cuba buat mukaronah antara kitab-kitab. Kitab ni sebut ziyadah, kitab ni tak sebut ziyadah, yang mana satu betul ni. Jadi nak tahkikkan kepahaman dia. Kepahaman dia terhadap sesuatu tu. Waktu tu dia akan mutala'ah kitab-kitab yang lain. Di situ dia akan bertemu jawapan lah, dia akan tanya sebagainya. So apa-apa pun kena, itu kena kita banyak berfikir dan kena banyak bertanya. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bila ditanya, dia kata bagaimana kamu dapat ilmu ni, kan? Jadi dia kata bilisan ni Saul, dengan lisan yang banyak bertanya, wa biqalbin aku apa ni akul, dan juga dengan apa ni masalah sama, dengan lisan yang banyak bertanya dan juga dengan hati yang banyak berfikir. Jadi kita banyak berfikir dan juga banyak bertanya. Kemudian Muhammad Sayyidina Muhammad dia nak sebutkan syarah Musonneh, dia datangkan juga beberapa waktu juz'i, tapi tak semualah, dan syarah tambah tapi tak semua juga, jadi muhashi tambah lagi. Jadi kita tengok dululah apa yang disebut, ataupun ana asal ana sebut luang dulu senang. Jadi asal ada 7 waktu. Ada 7 waktu. Macam semalam juga. Waktu apa ni? Muhammad Sayyidina Muhammad ada waktu fadilah. Anak tak tulis ya? Tulis dalam kepala diri ya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah. Semalam waktu zuhur tak ada bila karohah. Waktu jawaz sahaja. Tapi waktu asar ni ada waktu jawaz bila karohah, dan ada waktu jawaz bi karohah. Jawaz tu bagi 2. Bila karohah dengan bi karohah. Yang kelima waktu hurmah. Dan yang keenam waktu darurah, dan yang ketujuh waktu al-uzri, waktu uzur. Jadi ada 7. Kalau kita campur 2 tambahan lagi tu jadi 9. Jadi dia punya takrif dia tu samalah. Apa dia waktu jawaz, apa dia waktu fadilah, apa dia waktu ikhtiar. Jadi waktu fadilah semalam, waktun li'iqa'i solati fihi fadilatun za'ilatun bin nisbati lima ba'dahu. Jadi waktu fadilah ni iaitu waktu kerana kita menjatuhkan, melakukan solat pada waktu tersebut, ada satu fadilah, ada fadilah yang lebih dengan nisbah kena nak dibandingkan dengan waktu yang selepas tu. Iaitu waktu tu ditakdirkan, iaitu waktu yang ditakdirkan kita buat perbuatan-perbuatan yang berkait dengan solat. Iaitu kita bersibuk, waktu kita sibukkan diri kita dengan asbab-asbab untuk solat. Ini asbab-asbab untuk kita nak bagi solat. Antaranya kalau mandi, orang tu berjunub dia akan mandi wajib lah.
Kalau dia berhadas kecil, dia akan berwuduk. Ha, lepas tu waktu azan, waktu iqamat, lepas tu waktu solat, sebelum tu solat sunat qabliyah. Ha, kalau zuhur solat sunat qabliyah, asar dia ada, dia ada sebelumnya, selepas tak ada. Jadi waktu-waktu itulah. Faham tak? Walaupun orang tu dah sebelum asar dia dah buat dah, sebelum dia dah buat dah benda-benda tu. Jadi kita akan takdirkan waktu tu. Waktu tu ambil masa berapa lama? Contohnya setengah jam. Jadi selama mana dia semayang dalam waktu tu, setengah jam pertama tu dia dapat waktu fadilah. Dia dapat kelebihan yang lebih dengan nisbah waktu selepas setengah jam tu. Itu kita bagi contoh ialah setengah jam. Kemudian waktu ikhtiar. Kemudian waktu ikhtiar itu waktu yang yuhtar ityanu solah fi, iaitu waktu yang dipilih untuk kita jatuhkan solat, kita lakukan solat pada waktu tersebut. Bin nisbah lima ba'dahu, dengan nisbah dibandingkan dengan waktu selepasnya. Lepas tu waktu jawaz bila karohah, iaitu waktu harus untuk kita lakukan solat pada waktu tersebut dan tidak makruh. Tidak makruh. Dan waktu jawaz bila karohah, waktu boleh kita nak buat solat pada waktu tersebut tapi makruh. Ha, di sini sedikit ada perbezaan dengan waktu zuhur. Waktu zuhur semalam, kita kata tiga waktu yang pertama tu, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, dia masuk sekali. Betul? Dia masuk sekali. Maknanya masuk awal waktu, maka masuklah waktu fadilah, maka mulalah masuk waktu ikhtiar dan mulalah masuk waktu jawaz. Tapi keluar, waktu fadilah keluar dulu. Faham tak? Sebab waktu fadilah ni kadar insyirol di asbabis solat, kadar kita bersibuk dengan sahabat-sahabat solat. Okay. Atau dah setengah jam. Okay. Setengah jam tu habis waktu fadilah, tinggal waktu jawaz dan juga waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Jadi waktu ikhtiar dan waktu jawaz ni dia berterusan. Faham tak? Dia berterusan sampailah kadar waktu yang cukup untuk para rakaat solat. Waktu tu jadi waktu hurmah. Jadi waktu ikhtiar, waktu jawaz, masuk sekali, keluar sekali. Faham? Waktu jawaz dan juga waktu ikhtiar masuk sekali, keluar sekali. Dalam waktu zuhur. Dia nampak lagi? Okay? Pening sikit yang tak biasa dengan waktu-waktu ni. Okay, waktu asar ni, dia lain pula. Waktu asar, tiga-tiga masuk sekali. Waktu ikhtiar, waktu apa ni, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah, dia masuk sekali dan dia keluar asing. Keluar waktu fadilah dulu, keluar waktu apa ni ikhtiar dulu, lepas tu keluar waktu jawaz bila karohah, lepas tu masuklah waktu jawaz bila karohah. Kalau semalam, kalau waktu zuhur, waktu ikhtiar dan waktu jawaz, dia keluar sekali. Tapi sini tak, waktu asar ni dia keluar asing-asing. Semua keluar asing. Tiga-tiga tu masuk sekali tapi keluar secara berasingan. Keluar ketiga-tiga waktu tu secara berasingan. Keluar waktu fadilah dulu, keluar waktu ikhtiar dan keluar waktu jawaz bila karohah. Lepas tu masuklah waktu jawaz bila karohah dan lepas tu masuk waktu khurmah. Waktu khurmah, waktu darurah. Nampak? Okay. Kita tengok dalam syarah. Kata syarah rahimahullah, walil asri khamsatu awqatin, bagi waktu asar itu lima waktu. Ahaduha, satu yang daripada lima itu, waktul fadilah. Jadi yang pertama daripada lima adalah waktu fadilah, disebut sebagai waktu fadilah. Waktu fadilah ni apa dia? Wahuwa fa'aluha awwalal waqti. Waktu fadilah ni adalah maknanya waktu solat tu dikerja pada awal.
objek ni sama dengan objek, kadar bayang tu sama dengan kadar objek. Objek ni 10 cm, harga bayang 10 cm. Maksudnya waktu waktu tu habis waktu zuhur masuk waktu asar. Kemudian bayangnya akan terus memanjang, terus memanjang, terus memanjang. Bila sampainya bayang objek tu 20 cm, maknanya dua kali ganda objek. Maka habis waktu ikhtiar. Maka habis waktu ikhtiar. Jadi bermula daripada masuk waktu tadi sampailah waktu bayang objek tu dua kali ganda objek, maka waktu tu dikasih sebagai waktu ikhtiar.
Pokok Jawa tu sampai terbenam matahari. Maksudnya terbenam matahari termasuklah waktu hurmah, termasuk waktu hurmah. Sebab waktu hurmah kita kata apa? Waktu hurmah waktu yang hanya cukup apa ni? Waktu yang tak cukup untuk kita jatuhkan semua rakaat solat dalam waktu tersebut. Katalah 4 rakaat 10 rakaat 10 minit. Tinggal 5 minit. Itu waktu hurmah. Maksudnya waktu yang kita haramkan takhir solat sehingga waktu tersebut. Jadi masuk dalam kalam musannaf itu waktu hurmah, waktu darurah. Kecuali illa ni nak tanggung. Apa? Ni nak tanggung perkataan musannaf. Nanti kita akan tengok subuh pun dia tanggung juga. Illa an yu illa an apa ni yuja'ala ala taqdiri mudhafin. Jadi dijadikan perkataan musannaf itu atas takdirkan mudhaf. Ini kita tolong takdir mudhaf. Sebelum huruf tu kita letak kun. Ai qurbi ghurubi syams. Yani waktu jawab tu daripada awal waktu sampailah hampir terbenam matahari. Bihaisu ya baqa minal waqti ma yasahuha, sekira-kira hampir terbenam matahari itu pun masih ni lagi hampir ni macam mana hampir dia banyak mana kan. Ini sekira-kira waktu yang tinggal tu adalah waktu yang cukup untuk solat 4 rakaat. Jadi kalam musannaf mas apa ni ijmal jawaz tu jawaz bi karahah ke bila karahah ni faham sebab jawaz dalam dalam waktu asar waktu jawaz dia bagi dua ada karahah ada bila karahah jadi waktu jawaz bila karahah dia masuk sekali dengan waktu ikhtiar dia masuk sekali dengan waktu tengok tu fadilah tiga-tiga ni masuk sekali lepas tu keluar waktu fadilah lepas tu keluar waktu ikhtiar bila keluar waktu ikhtiar bila bayang objek dua kali ganda objek waktu tu berakhirlah waktu ikhtiar masuk apa ni dan waktu jawaz bila karah masih lagi berterusan dan waktu jawaz bila karah keluar bila waktu istirah waktu kekuning-kuningan waktu tu keluarlah waktu jawaz bila karah dan masuk waktu jawaz bi karah dan waktu jawaz bi karah dia akan berterusan sehinggalah sampai waktu yang berbaki itu cukup untuk 4 rakaat solat. Tak cukup apa ni sampai itu. Lebih daripada itu waktu hurmah. Lebih daripada itu waktu hurmah. Dan waktu darurat. Qauluhu wasalisu waqtul jawaz. Tengok situ. Kita tengok sikit dalam. Wa qauluhu waqtu al-jawaz. Iaitu waktu harus kita jatuhkan solat, kita laksanakan solat pada waktu tersebut. Maka tiada isim, tiada dosa padanya. Lakin demi karohah. Tetapi dengan karohah. Ada pun dibenci lah. Dibenci. Li'annahu dhakara waqtal jawaz. Fala karohata ba'da zalika wa kana al-awla al-aks. Li'anna waqtal jawaz bila karoh yang berpulu. Ini dah sebut tentang apa yang dibuat. Li'annahu dhakara waqtal jawaz. Fala karoh jawaz bila karahah masuk pada awal waktu waqtil fadilah wa waqtil ikhtiyar waktu jawaz dengan ketiadaan karahah masuk pada awal waktu seperti mana masuknya waktu fadilah dan seperti mana masuknya waktu ikhtiyar summa yantahi waqtul fadilati awalan kemudian masuk waktu berakhir waktu fadilah dulu lepas tu wayastamiru waqtul ikhtiyar ila an yasira dhillu syai'in mislaihi kemudian berterusanlah waktu ikhtiyar tu sehinggalah jadi bayang kali sesuatu jadi bayang objek dua kali objek waktu tu habis waktu ikhtiar waktu jawaz berterusan wa yastamiru waqtul jawaz bila karahah ila isfirah dan berterusan waktu jawaz bila karahah sehinggalah isfirah jadi fasalah satu kadhulu ma'an wa takhruju muta'aqibatan jadi tiga waktu ni fadilah ikhtiar jawaz bila karohah masuk sekali tapi
keluar dia berasingan. Takhruju muta'akibatan. Dia keluar tu berasingan. Lepas keluarnya yang ketiga tu waktu jawab bila karaha, faya ada puluh waktu jawas di karaha. Maka masuklah waktu jawas dengan karaha. Yang waktu istirahat tu masuk waktu jawas di karaha. Dan waktu jawas di karaha ni pula wajas tamir ru hatta yang berkominal waktu mayasa. Waktu jawas bila
seperti subuh dengan terbit matahari. Dengan terbit matahari, tuluk syams, habis subuh. Mulanya dengan terbit fajar, dengan adanya cahaya-cahaya tu, waktu tu matahari tak terbit lagi. Kita buat garisan tu kan, jadi matahari di sini dah ada cahaya-cahaya tu. Jadi cahaya-cahaya tu ada fajar, fajar solid waktu tu masuk waktu subuh. Akhir waktu subuh bila dengan terbitnya matahari, matahari terbit. Walaupun tak terbit semua, baru terbit sebahagian habis. Tapi maghrib ni tak, maghrib ni dia punya apa ni, nak masuk waktu dia kena terbenam semua. Kita buat semalam. Ini masyrik. Di sini maghrib. Jadi mau selesai nombor. Jadi masuknya waktu semalam kita bicarakan masuk waktu, masuk waktu zuhur kan. Masuk matahari di tengah langit, kita kata waktu tu waktu alistiwa. Jadi bila, bila matahari ni tergelincir ke arah maghrib, ke arah barat, bila dia tergelincir tu masuk waktu, masuk waktu zuhur. Semalam kita bicarakan waktu zuhur. Adapun waktu subuh, dia masuk bila? Saya tak tengok lagi ni. Masuk waktu subuh dengan terbitnya fajar, tulu'ul fajri. Jadi matahari ni dia akan, dia akan turun, 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 turun. Sampailah dia turun sini, dah terbenamnya matahari, terbenam semua matahari. Jamik kursiha. Masuklah waktu maghrib. Nampak tak? Dia kena terbenam semua. Lepas tu akan berterusan masuk waktu isyak. Kita akan tengok nanti sampai dia datang ke sini balik. Bila matahari duduk di sini, ada cahaya-cahaya tu, itu yang disebut sebagai tulu'ul fajri, terbit fajar. Terbit fajar. Jadi ada cahaya-cahaya kat sini, dah terbit dah fajar ni. Waktu tu masuknya waktu, waktu subuh. Dan waktu subuh habis bila? Dengan terbitnya matahari. Bila terbit matahari, adakah nak perlu terbit semua ataupun cukup sebahagian? Cukup sebahagian. Dia berbezalah dengan maghrib. Maghrib nak masuk waktu dia kena terbenam semua matahari tu. Tapi untuk habis waktu subuh, cukup dia terbit sebahagian, bukannya semua. Jadi wa waktu ha wahidun wa ghurubu syamsi ai bi jami'i kursiha, dengan kesemua bulatan itulah matahari itu. Wala yadurru baqa'u syu'a'in ba'dahu, dan tidak bagi mudarat kekalnya cahaya-cahaya selepas terbenamnya matahari. Jadi bila terbenam matahari, matahari dah terbenam sini, jadi masih ada lagi cahaya-cahaya dia. Faham tak? Masih ada lagi cahaya-cahaya tu. Jadi ada kekal cahaya-cahaya di situ. Mudarat. Itu tidak bagi mudarat. Masih ada mega. Ha? Jadi waktu waktu maghrib dia kata satu je. Dan dia kadarkan waktu maghrib itu dengan kadar ni.
wabi miqdari, dan dengan kadar ma yu'adzinu syakhs, dengan kadar seseorang tu azan, yani dengan kadar azan lah, dengan kadar azan, wa yatawaddau, dan dengan kadar seorang tu berwudu, ini campur azan batu wudu, au yatayamam, ataupun dia tayamum kalau tak ada wudu, kalau tak ada air kena wudu, ataupun dia ada penyakit yang tak dikena air dia kena berwudu. Wa yatawaddau au yatayamam wa yasturul aurata, dan kadar ditutup aurat. Wa yuqimu shalah, dan dia iqamah solat. Wa yusalli khamsa rakaat, dan sembahyang 5 rakaat. Bagian sebut 7 rakaat. Sebab apa 7 rakaat? Tambah lagi 2. 5 rakaat ni sebab sunat sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, selepas zuhur solat maghrib 2 rakaat, solat maghrib 3 rakaat. Faham? Dan yang sebut 7 tu dia masukkan sekali sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Sebab yang sahihnya disunatkan juga sebelum maghrib, sunat sebanyak 2 rakaat. Jadi kadar waktu tu, kita kira kadar waktu tu, waktu tu lah waktu maghrib, waktu lah waktu maghrib. Sama tak yang kita guna sekarang ni? Ha? Ini apa ni, qaul qadim, bukan qaul jadid. Ini kau jadi Imam Syafi'i. Adapun yang diguna sekarang ni adalah kau qadim. Ini kau jadi. Yang sekarang ni adalah kau qadim. Tapi sebenarnya kata ulama atau Imam Nawawi, yang sekarang ni pun sebenarnya kau jadi. Yang sekarang ni yang kita pakai ni, dia merupakan kau qadim dan kau jadi. Dia dua-dua sekali. Sebab apa dua-dua sekali? Sebab Imam Nawawi dia ta'liq kan. Dia ta'liqkan kataan dia, jika sah hadis, jika sah hadis, maka aku cakap dengan dia berkenaan dengan apa ni hadis dalam Sahih Muslim tu, dan hadis tu sahih. Faham tak? Dia ta'liqkan dalam kitab dia, kitab dia ta'liq dalam kitab dia imlak, dan imlak min kutub apa ni, min kutub bin jadi. Faham tak? Dia ta'liqkan perkataan perkataan dia tu. Sebab tu apa ni ulama sebut pendapat ni merupakan dia dia qadi dan juga jadi. Dia qadi dan juga jadi. Kita tengok kalau ada dia punya masa-masa yang nak nas dia. Hajjul Talibin, selepas Imam Nawawi sebut apa ni waktu maghrib, dia sebut waktu jadi tu lah, seperti mana dalam Muharrar Imam Rafi'i, sebab dia ikhtisar daripada kitab Muharrar Imam Rafi'i. Lepas tu dia kata kul tu al-qadimul azhar, kata aku yang Imam Nawawi pendapat yang qadim tu lebih azhar, iaitu lebih apa ni, lebih rajih, lebih kuat. Wallahu alam. Lepas tu khatib Syirbini dalam syarah dia mengenai mengenai apa ni mengenai muhtaj, qultu al-qadim azhar wa wallahu alam qala fil majmu' bal al-jadid aidan. Bahkan kata apa ni, kata Imam Nawawi pada dalam kitab dia majmu', bahkan jadid juga. Pendapat juga bukan pendapat jadid. Faham? Sebab apa? Li'anna Syafi'i radhiyallahu ta'ala hu allaqal qaul bihi. Dia ta'liqkan, dia ta'liqkan apa ni perkataan dia dengan dengan apa ni, dengan pandangan, dengan apa ni, dengan waktu ni lah yang kita mengaji ni, waktu qadim tu fil imla, dalam kitab imla, dan kitab imla tu wahwa minal kutubin jadidah, dia daripada kitab-kitab dia yang baru. Ada subutil hadis fihi, dia ta'liqkan perkataan dia atas subutnya hadis. Maknanya kalau hadis tu sabit, maka aku dia cakap dengan apa tu hadis tersebut. Wa qad sabata fihi ahadits fi sahih Muslim. Maknanya fi sahih Muslim. Maka telah sabit padanya hadis-hadis dalam sahih Muslim. Batu dia kata ini juga pendapat dia yang jadi, sebab dia ta'liqkan perkataan dia. Dan kalau hadis tu sahih, hadis tu sabit, maka dia bercakap dengan hadis tu.
tersebut yang kita pakai sekarang adalah kaul kaul qadim. Kaul qadim. Adapun kaul jadid dah. Ini kaul jadid. Maksudnya kaul jadid waktu maghrib cep apa ni sikit sangatlah. Waktu maghrib cukup kadar apa ni kita mandi, kalau orang yang berjunub dia mandi, kalau orang berhadas kecil dia apa ni dia berwuduk, lepas tu dia tutup aurat, dia pakai pakaian. Lepas tu dia azan, iqamat, lepas tu sembahyang 7 rakaat. Itu lah waktu dia. Faham tak? Itu waktu maghrib. Jadi agak agak apa ni singkat berbanding dengan kaul qadim. Itu kaul qadim sampai hilangnya syafaq ahmar. Sampai hilangnya mega merah. Kenapa boleh ada pandangan ni, maknanya pendapat apa ni maghrib ni satu je, satu waktu. Nanti kita akan tengok dalam hadis tu. Kita akan tengok dalam hadis yang mana Jibril alaihi salam dia solat pada hari pertama, imam dia jadi imam dan nabi pada satu waktu. Dan pada hari kedua dia solat pada waktu yang sama. Dia solat pada waktu yang sama. Berbeza dengan waktu-waktu yang lain. Dia solat satu di awal waktu, satu di takhir kan. Waktu tak sama. Tapi waktu maghrib solat pada waktu yang sama. Itu kita akan tengok dalam hadis. Dan kita akan tengoklah jawab balas jana ulama faham daripada hadis-hadis tentang waktu solat. Dan maghrib ada disebut sini. Tak apa, kita baca dulu dalam syarah. Wa qawluhu wa bi miqdari ila akhihi sakitun fi ba'di nusakhil matni. Maknanya perkataan wa bi miqdari, wa bi miqdari ma yu'adzinu wa yatawadda'u wa yasturul awrata wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa raka'atin. Ada setengah nuskah perkataan itu tak ada. Setengah nuskah perkataan tidak ada. Habis. Fa inin qadhal miqdarul madhkur kharaja waqtuha. Maka jika inqada ai apa ni intaha, apabila apa ni berakhirnya kadar yang tersebut tadi, keluarlah waktu solat maghrib. Wa hadha al-madhkur ni min amilal miqdar ataupun min al-waqt ni wal qaul jadi. Inilah pandangan pendapat jadi bagi Imam Syafi'i. Wal qadim wa rajjahahu Nawawi rahimahullah, dan pendapat yang qadim, qaul qadim, dan pendapat ini telah ditarjihkan oleh Imam Nawawi. Kena kita tengok dalam kitab Minhaj. Anna waqtaha, bahasanya waktu maghrib tu yang taddu, dia apa berpanjangan ila maghribi syafaqin ahmar, sehinggalah hilang mega merah, sehingga hilang mega merah di ufuk langit. Dan maghrib bahasanya sama, maghrib dia ada 7 waktu, dia ada 7 waktu sama dengan sama dengan asar. Isyak pun sama agak, ada 7 waktu sama dengan asar juga. Cuma beza dia apa? Beza waktu maghrib, waktu waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan juga waktu jawaz masuk sekali. Ada dalam ni. Ada kita tengok dalam itu. Belum tanda. Ada dekat bawah tuha wahidun tu. Bawah tuha wahidun. Jadi dia ada 7 waktu juga. Beza dia waktu fadilah, waktu jawab, waktu ikhtiar, waktu jawab masuk sekali sama. Sama dengan zuhur, sama dengan asar. Masuk sekali tiga-tiga. Tapi dalam waktu maghrib, tiga-tiga ni habis sekali. Waktu maghrib, ketiga-tiga ni habis sekali. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, bila karohah, habis sekali. Dalam tu boleh tengoklah waqtuhu wa waqtuha wahidun ay la ta'adduda bihi wa laysa bihi waqtu fadilah wala waqtu ikhtiar wala waqtu jawaz wa hakaza. Ini pandangan pendapat jadi bi anna jibril sallaha fil yawmaini bi waqtin wahid. Lakin hadza marju. Faham? Sebab Jibril semayang pada dua hari itu pada waktu yang sama. Sebab tu tak ada waktu fadilah, tak ada waktu ikhtiar, tak ada waktu jawaz.
Tapi pendapatnya marjuh. Wa rajih anna waqtaha laysa biwahid. Pendapat yang rajih, waktu dia bukan satu. Ballaha sab'atu awqat. Ada tujuh waktu juga. Waktu fadilatin, waktu ikhtiyar, waktu jawaz bila karohah, wa hiya bimiqdari istighal biha wa mayutlabu laha. Fasana satu huna tadkhulu ma'an wa takhruju ma'an wa yakhruju ba'daha wa yadkhulu ba'daha al-jawaz bi karohah. Jadi kadar yang kita sebut tadi itu, bila habis kadar tu maka keluarlah waktu fadilah, keluarlah waktu ikhtiar, keluarlah waktu jawaz bila karohah. Mulalah masuk waktu jawaz bi karohah. Satu okay, teruskan baca. Wal isya'u dengan jadi satu jam dan minit. Wal isya'u bi kasril ain mamdu. Waktu isya' iaitu dengan kasrahkan ain mamdu. Maksudnya baca panjanglah isya'. Apabila isya atau ismul di awal solat, nama bagi permulaan apa ni gelap, permulaan gelap atau permulaan gelap itu dinamakan isya. Kenapa dinamakan solat tersebut dengan isya? Wasumiyati solatu bizalika di fi'liha fi. Dinamakan solat itu dengan isya kerana dikerjakan solat tu fihi pada waktu permulaan. Permulaan gelap malam. Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Awal waktu isyak apabila hilang, lenyap, ghaib mega merah. Keluar waktu maghrib, masuk waktu isyak. Okey. Itu satu lah waktu masuk waktu. Lepas tu dia buat masalah dia sebut wa amma apa ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal baladu alladhi la yaghibu fihi syafaq. Adapun negeri ataupun negara yang mana syafaq dan mega merah dia tu tidak hilang. La yaghibu fihi syafaq. Maka waktu isyak dia macam mana? Fa waqtul isyak fi haqqi alihi an yamdiya ba'dal ghurub zamanun yaghibu fihi syafaqu aqrabil bilad ilayhi. Waktu tu dia kena tengok negeri yang terdekat dengan mereka. Contohnya negeri dia ni tak ada, tak lenyap syafaq merah tu. Jadi macam mana? Tengok negeri yang terdekat, lepas tu tengok masa dia. Masa dia maghrib nak ke isyak tu, nak hilang syafaq tu berapa lama masa. Jadi dia kiaskan kat situ lah, dia ambil waktu tu. Jadi waktu isyak pada hak ahli dia, maknanya dah sehinggalah berlalu selepas ghurub, selepas terbenam matahari tu, zaman waktu yang hilang padanya mega merah daripada negeri yang terdekat kepada mereka. Walaha waktan, dan bagi isyak ni dua waktu. Dia semua dua waktu, dia ada tujuh juga. Dia ada tujuh. Kita tengok terus yang tujuh tu senang. Tak lihat dua tu kita baca lah. Dalam tu walaha waktan, kaulhu walaha waktan ay ijmalan. Yang ni secara ijmal. Fala yunafi anna laha sab'ata awqatin. Maka tidak menafikanlah bahawasanya baginya tujuh waktu. Annalaha sab'ata. Jadi apa sab'ata? Ha? Isim anna. Isim anna mu'akhar. Annalaha sab'ata awqatin. Maka tidak menafikan bahawasanya bagi isyak tu ada tujuh waktu. Tafsilan secara tafsir. Secara tafsir ada tujuh. Secara ijma ada dua. Kal asri wal maghribi. Seperti asar dan maghrib. Wa waktu fadilatin, dan waktu fadilah bimikdari ma yasa'uha wa ma yata'allaqu biha. Itu kadar yang cukup solat 4 rakaat dan juga apa yang berkait dengan solat tu. Nak berwudu, nak mandi, nak tutup aurat, nak azan, nak iqamat macam tadi jugalah. Itu waktu waktu fadilah. Wa waktu ikhtiyar ila sulusul lail. Waktu ikhtiyar sehingga 1/3 malam. Dapat mana 1/3 malam ni?
ada yang kata ila nisfil lail, 1/2 malam. Ada pandangan kata ila nisfil lail. Itu semua kita akan dapat lihat nanti dalam hadis. Wa waktu jawab maknanya sampai 1/3 malam, itu waktu ikhtiar. Itu waktu ikhtiar. Jadi seeloknya nak lewatkan tu jangan lewat lebih dari 1/3. Sebab waktu 1/3 tu waktu jawaz. Waktu jawaz. Lepas tu nanti waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz bila karoha. Lepas tu waktu jawaz bila karoha. Yang ketiga waktu jawaz bila karoha. 3. Ilal fajril katib. Kemudian waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz tapi tidak ada, tidak ada karoha padanya. Sampai bila tu? Sampai fajril katib. Bila keluarnya fajar katib, dikatakan fajar katib, disebut juga, ada disebut fajar katib ni keluar pada 1/7 malam yang akhir. Tak silap anak. Maksudnya malam tu kita bagikan 7, 1/7 yang akhir. Baik. Secara dobeknya wallahualam lah tu, kena tanya ahli khibrah. Itu kita pun dengar pada orang. Ada yang sebut waktu imsak, ada yang kata setengah jam lagi. Jadi waktu jawab bila karo sampai lah fajar kadzib. Sebab fajar ada dua, satu fajar kadzib, satu fajar sahih. Fajar kadzib dia main cerah, tapi dia main cerah apa ni, nama apa? Dia punya tulan. Yang tu dia ardah kan, dia muntasyir. Yang ni tulan memanjang itu. Ini fajar kadzib. Lepas tu dia gelap balik. Lepas tu baru datang fajar sadiq. Fajar sadiq ni dia ardon secara melintang dan dia muntasyir. Apa nak terjemah muntasyir? Dia berselerak. Itu fajar sadiq. Jadi waktu jawab bila karah sampai fajar kadzib. Sampai fajar kadzib tu habislah waktu jawab bila karah, masuk waktu jawab bikaraha. Wa waktu jawaz bikaraha wa huwa ma ba'dal fajr al-awwal, itu selepas fajar. Selepas fajar kadzib itu adalah waktu fajar atau waktu jawaz bikaraha. Hatta yang qaw min al-waqti ma yasa'u, sehinggalah berbaki daripada waktu ma yasa'u, waktu yang cukup solat 2 rakaat. Sampai situ. Lebih daripada situ waktu hurmah. Summa waktu hurmah wa huwa akhirul waqti bihaitsu ya baqa minal waqti ma la yasahuha. Waktu tak cukup 2 rakaat. Maknanya kalau kita sembahyang 1 rakaat dalam waktu, 1 rakaat dalam waktu, itu waktu hurmah tu. Takhirkan pada waktu tersebut, waktu yang tak cukup untuk solat 2 rakaat padanya hukum dia haram. Lepas tu waktu darurati wa huwa waktu zawali mawani' wal baqi qadru takbirah fa aksar. Wa waktu udhri wa waktu maghrib iman yajma'u jam'an takdim. Jadi dekat sini pun kita dapat tahu bahasanya waktu tiga-tiga tu masuk sekali. Isyak, waktu fadilah, ya, waktu jawab bila tu masuk sekali dan keluar berasingan sama macam asar. Tengoknya dalam kata syarah, walaha waktan bagi isyak 2 waktu, ahadwa ikhtiar wa asyara lahu biqawli wa akhiruhu yamtazu fi ikhtiar ila sunusin lain. Jadi wa akhiruhu fi ikhtiar, akhir waktu isyak pada ikhtiar. Yang tadu akhirnya berterusan berpanjangan pilih dia ila sudut sidai sehingga 1/3 malam, dua tu ikhtiar. Jadi dalam matan ada sebut bahawa tu wasani jawaz wa asyara lahu bin kauni wa fi jawaz ila turu'il fajri sani. Yang kedua waktu jawaz dan dia isyaratkan dengan katanya wa fi jawaz pada waktu jawaz tu sehinggalah, jadi berkekalan waktu jawaz tu sehinggalah terbit fajar yang kedua. Sebab fajar yang kedua as-sadiq. Fajar yang kedua tu ai as-sadiq. Masuk fajar yang kedua tu fajar sadiq. Fajar pertama tu fajar kadzib. Fajar yang kedua fajar sadiq.
wahwa fajar sodik itu atau fajar yang kedua itu al-muntashiru dawuhu, iaitu fajar yang berselerak dia punya cahaya dia, muqtaridan bil ufuq, yang apa ni secara melintang di ufuk. Wa amal fajrul kadhib, adapun fajar kadhib ataupun fajar dusta, dia seolah-olah dia menunjukkan atas masuknya siang, masuknya subuh, tapi sebenarnya tak masuk lagi, dinamakan fajar kadhib. Faya tulu'u qabla dhalika, dia akan terbit, dia terbit sebelum fajar sadiq. La mu'taridan, bukan dalam, dia tak terbit dalam keadaan mu'tarid macam tu, tapi dia terbit mustatilan, dahiban ila sama, ke apa ni, ke langit, keadaannya tu memanjang, bukannya melintang. Summa yazul, kemudian dia hilang. Wa ta'qumuhu zulmatun, kemudian dia hilang, lepas tu selepas tu diiringi dengan gelap. Dia datang cahaya tu, lepas tu cahaya tu hilang, jadi gelap. Lepas tu barulah keluar balik fajar sadiq. Wa la yata'allaqu biha hukmun, dan tidak berkait dengan fajar kadhib ni apa-apa hukum. Wa zakara Syekh Abu Hamid anna lil isya' waqta qaraha wa huwa ma bainal fajrayn. Dan Abu Hamid, siapa dia Abu Hamid?
apa lebihnya dia daripada waktu jawaz bikaroha. Jadi waktu subuh ada waktu jawaz bila karoha, ada waktu jawaz bikaroha. Waktu zuhur hanya ada waktu jawaz sahaja. Waktu jawaz. Faham tak? Jadi ada 6 lah. Masuk waktu uzur. Jadi 6 sini tolak waktu uzur. Tapi ada tambah satu lagi waktu jawaz bila bila karoha. Jadi 6 juga. Dia sebut sini 5. Satu awqat ahaduha waqtul fadilah wa huwa awwalul waqti asani waqtu ikhtiyar. Jadi yang pertama waktu fadilah, sama lah macam tadi waktu fadilah, sama apa ni maknanya waktu-waktu kadar dia bersembok dengan perkara-perkara yang berkait dengan solat dan juga waktu dan juga kadar rakaat solat tu. Wasani waqtu ikhtiyar, waktu ikhtiyar wa zakarahu fi qawlihi, dan musannif rahimahullah menyebutkan waktu ikhtiyar ni pada perkataannya, wa awwalu waqtiha, dan awal waktu subuh tulu'ul fajri as-sani. Tulu'ul fajri as-sani iaitu terbit matahari, terbit fajar, terbit fajar yang kedua. Wa akhiru fi ikhtiyar ila isfah, dia sama juga waktu jawaz bila karoha, waktu ikhtiyar, waktu fadilah masuk sekali. Dia masuk sekali, keluar kita tengok. Keluar waktu fadilah dulu. Keluar waktu fadilah. Lepas keluar waktu fadilah, berkekalan waktu ikhtiar dan juga waktu jawaz bila karohah. Sampai bila waktu ikhtiar ni? Waktu ikhtiar ni sampai isfar. Wa fil ikhtiar wa akhiru fil ikhtiar. Mana waktu dia, waktu subuh ni pada waktu pada ikhtiar. Ila isfar. Pada isfar. Isfar ni apa? Al-idha'ah. Wahawal al-idha'ah. Waktu waktu dah mula cerah. Maksudnya waktu seorang ni dah kenal sahabat dia. Waktu seseorang ni dah kenal sahabat dia, dah ada cerah. Isfar. Sebab isfar maksud dia al-idha'ah. Sebab tu antara apa ni disebut juga dengan safar. Munasabah disebut safar. Sebab safar dia sebab dia dengan mana singkat. Sebab dia dah cerah, maka tersingkaplah apa yang yang tadinya tak nampak. Faham tak? Jadi safar dia menyingkap akhlak ar-rijal. Dia menyingkap akhlak rijal. Yang ni yakshif an akhlaki rijal. Jadi seseorang tu bila dia duduk di rumah dia ataupun dia tidak pernah musafir, jadi kat musafir ni tidak ada masyarakat. Tapi bila musafir ada masyarakat, di situ kita boleh tengok akhlak seseorang tu macam mana bila dia berhadapan dengan masyarakat. Adakah dia sabar ke, ataupun dia sifat dia pemarah ke dan sebagainya. Adapun duduk di rumah dia tak tahu lagi, semuanya dalam keadaan biasanya senang. Faham? Dan juga dikatakan juga antara dia sebut apa ni, kerana safar ni, sebab safar kan maksud dia kan kashf, ataupun sini sebut isfar idha'ah. Sebab orang tu waktu dia duduk di rumah seolah-olah dia macam mustatir, dia tersembunyi dalam rumah dia. Tapi bila dia safar, dia menyingkap diri dia daripada asal duduk dalam rumah, dia menyingkap diri dia jadi ada di di luar rumah. Itu munasabah lah dengan apa ni bahasa saya nama lah, dengan safar, perkataan safar tu. Sebab tu bila kita sebut asfaratil mar'ah an wajhiha, maksudnya perempuan tu menzahirkan muka dia. Guna kalimah safar, asfarat al-mar'ah an wajhiha ay azharatuhu, maknanya dia menzahirkan muka dia. Jadi hari kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni Jibril dia semayang pada waktu isfar. Waktu mula-mula nak buat dia apa ni Jibril dia semayang pada awal waktu. Waktu yang kali kedua dia semayang waktu isfar. Sebab tu dalam warid dalam hadis waktu ghalas. Ini Nabi semayang waktu balas. Waktu balas ni waktu gelap yang mana orang tak nampak, dia tak nampak maling. Waktu tu waktu gelap.
waktu permulaan subuh. Kali kedua Jibril apa ni sembahyang, dia sembahyang waktu isfa, waktu baca qiraat, yang mana seseorang tu seorang jalis, dia kena jalis dia. Faham? Jangan kita apa ni tasawurkan dengan waktu sekarang ni masjid dah ada lampu dan sebagainya. Cubalah pi kalau ada boleh ikut apa ni nama apa kawafil, kawafilah ke, pi tempat-tempat jauh sikit ha, boleh tengok lah ha. Bila subuh, bila subuh lah dah, bila maghrib tu isyak dah start, maghrib dah lepas sikit tu mula dah orang bawa torchlight lah. Waktu tu dah gelap lah. Kalau lalu kat luar tu memang lampu pun tak ada. Adalah lampu-lampu berita-berita dalam rumah lah, kita nampak sikit cahaya-cahaya sikit-sikit macam tu lah. Jadi memang kalau dia pun semayang gelap lah. Gelap cuma sekarang ni adalah ada yang dia pasang lampu sikit. Tapi nak kata zaman dulu, zaman dulu ni kalau kita duduk kat Malaysia tu, duduk daripada kecil awal-awal tu masjid, surau dah macam masjid dah, memang payah sikit nak tasawur. Tu ada lah juga kelebihan duduk Sudan tu. Tapi lah tempat-tempat ni sikit. Jadi ikhtiar waktu isfa, waktu dah mula cerah dah. Al-idha'ah dengan cerah. Ataupun kita kata waktu waktu kekuning-kuningan tu, waktu dah intishar udhaw, maknanya cahaya dah mula mula nak merebak dah ter, apa tadi? Intishar selera. Wasalis waktu jawas wa asyara lahu biqauli wa fi jawas. Waktu jawas ni musannaf sebut wa fil jawaz, itu merujuk pada waktu jawaz ai bi karaha. Tapi waktu jawaz bi karaha, dia sebut bi karaha dulu. Jadi terbalik kat sini. Wa fil jawaz ai bi karaha ila tulu isyams. Ini pun kena takdir juga. Ila qurbi tulu isyams. Sebab ila tulu isyams akan masuk waktu hurmah. Jadi sebenarnya waktu jawaz bila bi karaha tu dia bermula daripada waktu apa ni kemerah-merahan tu sampailah waktu yang apa ni hanya cukup 2 rakaat solat. Itu waktu jawaz bila di karohah. Itu kena takdirkan ila tulu isyams ai ila qurbi tulu isyams. Warabi' dan yang keempat jawaz bila karohah ila tulu al-humrah. Jawaz bila karohah ila tulu al-humrah. Jadi waktu kita dekat apa tadi? Waktu fadilah masuk sekali dengan dengan waktu jauh, dengan waktu ikhtiar dan dengan dengan waktu jawaz bila karohah. Lepas tu akan keluar dulu waktu fadilah. Lepas tu akan keluar dan sampai waktu isfar akan keluar waktu ikhtiar. Lepas tu berterusan waktu jawaz bila karohah sampailah umrah ni. Sampailah terbit merah. Dengan warna kemerah-merahan tu waktu tu mulalah waktu jawaz bi karohah. Dia akan berterusan sampailah waktu yang hanya cukup untuk 2 rakaat solat. Selepas tu waktu qurmah. Tak cukup untuk 2 rakaat solat. Wal khamis waktu tahrim wa huwa ta'khiru ila an yabqa min al-waqti ma la yasamuha. Dan waktu qurmah atau waktu tahrim iaitu mentakhirkan subuh tersebut kepada kepada waktu yang waktu yang berbaki, yang mana waktu tersebut tidak cukup 2 rakaat 2 rakaat solat. Habis berkenaan dengan waktu. Okay, cuba buka balik yang tadi hadis Jibril. Hadis Jibril. Buka hadis Jibril yang dalam ni dan buka nama apa? Bulughul Maram. Yang tak ada boleh download.
Jadi kita nak tengok hadis-hadis yang berkaitan dengan mawakid. Okey. Dan antara hadis-hadis yang menjadi sandarannya adalah hadis Ibn Abbas ni lah, hadis Imam At-Tirmidzi ni. Hadis Imam At-Tirmidzi. Maknanya Jibril dalam hadis tu disebut bahawasanya malaikat Jibril mengimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis satu yang pertama. Kemudian hadis dalam Sahih Muslim iaitu hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis Abdullah bin Amrin. Itu dalam Bulughul Maram. Hak pertama sekali hadis Abdullah bin Amrin dalam Bulughul Maram. Itu antara lain lagi hadis Buraidah. Hadis Buraidah, hadis seorang lelaki ini tanya tentang waktu solat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi perintahkan dia untuk solat bersama dengan Nabi sama 2 hari. Lepas tu Nabi beritahu di akhir hari kedua tu Nabi kata waktu solat tu antara dua ni lah, hari pertama hari kedua tu kan, antara tengah-tengah tu telah waktu dia. Cuma yang ni kita nak tengok antara hadis dalam Sahih Muslim iaitu hadis Abdullah bin Amrin dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri Ahmad, hadis Jibril ni dari Ibn Abbas. Kita tengok dulu hadis dari Jibril. Jadi hadis Ibn Abbas ni iaitu imam, hadis Imam Mahdi Jibril ni disebut dalam hadis tu Nabi SAW bersabda, ammani Jibril alaihi salam indal baiti marratain fasalla az-zuhra fil ula. Jibril mengimami aku di sisi indal bait, di sisi Baitullahil Haram 2 kali, sebanyak 2 kali. Fasalla az-zuhra fil ula, maka Rasulullah apa ni Jibril dia solat zuhur pada kali yang pertama, al-ula tu fil maratil ula minhuma min daripada 2 kali itu, kali yang pertama. Hina kana al-bai'u misla syiraq, kali pertama tu dia solat zuhur ketika mana bayang tu misla syiraq. Syiraq ni apa ni, salahana yang ada di kasut tu lah, apa ni yang letak jari tu, tali, tali yang dekat kasut tu yang masih termasuk jari tu, itu syiraq, tali ataupun suyur yang ada alladhi ala wajhin na'li, yang kita masukkan jari tu. Jumpa tak? Dalam itu dalam ya, dalam baju ri ada Jibril tadi. Jadi kali pertama Jibril jadi imam di sembahyang zuhur pada hari pertama, pun pada kali pertama itu pada hari yang pertama, ketika bayang tu seperti syirah. Maknanya nak kata sembahyang tu sikit sangat. Faham tak? Maknanya waktu tu dah mula tergelincir, matahari bayang dah mula naik ke arah, dah mula memanjang ke arah masyrik. Faham? Seperti syirah. Summa sallal asra hina hina kana kullu syai'in misla zillihi. Dalamnya boleh. Hina kana zilluhu mislahu. Ada sedikit perbezaan lah. Jadi dalam ni, yang ni anda baca dalam dalam syarah wa salah syarahmat Bulughul Maram. Dan Jibril semayang asar ketika mana bayang sesuatu tu, sesuatu objek, seumpama objek. Hari pertama ni, ini hari pertama dia semayang asar ketika mana bayang objek sama dengan objek. Summa sallal maghriba, kemudian Jibril semayang maghrib. Hina wajabati syamsu, sini tu dia bang, wal maghrib hina aftara sa'im. Ada sedikit perbezaan lafaz. Kalau ambil kat sini antum dalam tu tak pernah baca dalam Islam. Dan dia semayang maghrib, Jibril semayang maghrib ketika mana orang yang berpuasa berbuka puasa. Ketika mana orang yang berpuasa berbuka puasa, maknanya ketika huruf syams. Wal isya' hina ghaba syafaq, dan Jibril semayang isya' ketika mana terbenamnya syafaq. Syafaq ila utliqa fal muradu bihi ahmar. Jadi syafaq bila diitlakkan tak ada kait, maka yang dimasukkan adalah merah-merah.
wal fajru dan apa ni Jibril dia sembahyang fajar, sembahyang subuh, hina harumat ta'amu wasyarabu ala sa'im, ketika mana diharamkan makanan dan minuman atas orang yang berpuasa. Bila diharamkan makan minum bagi orang berpuasa? Tulu' al-fajr, itu terbit fajar. Falamma kana al-ghad, maka tak kala hari esok, didapati hari esok, salla biyaz-zuhra hina kana dhilluhu mislahu. Hari esok Jibril sembahyang Zuhur ketika mana bayang sesuatu objek seumpama objek. Wal asra dan Jibril sembahyang Asar hina kana dhilluhu mislahu, ketika mana bayang sesuatu objek tu dua kali objek. Wal maghriba hina aftara sa'im, dan maghrib ketika mana orang berpuasa buka puasa. Kan waktu yang sama tu. Nampak? Maghrib hari pertama hina aftara sa'im, maghrib hari yang kedua hina aftara sa'im. Ni antara sebab apa ni, pandangan Qadim ada satu lah, ada satu waktu. Sebab Jibril semayang pada satu waktu, hari pertama dan hari kedua pada waktu yang sama. Wal isya'a ila sulusul lay, dan Jibril semayang isya' ila dengan mana ma'ah, ila dengan mana ma'ah, tak jadi, tak jadi ila sehingga satu per tiga malam. Ini bukan nak semayang sehingga satu per tiga malam, yang ni ma'ah sulusul lay, ini waktu satu per tiga malam. Tadi semayang isya' bila? Ketika hilang, ketika hilang mega merah. Yang sekarang ni ila sulusul lay, ini ma'ah sulusul lay, waktu isyak waktu satu per tiga malam. Wal fajru fa asfara, wal fajra fa asfara, dan fajar fa asfar, maknanya apa ni, dakhala biha bisalah fi waqti isfar, dan mayang subuh dia masuk mayang subuh tu pada ketika waktu isfar. Ini ketika mana apa ni, apa ni, waktu ya'riful insan jani sahur fihi, waktu yang mana seseorang tu dia tahu, dia kenal, dia dapat kenal kawan dia, nampak dah maknanya dah ada cahaya tu, masuk fa asfar, yani masuk fa asfar, dakhala biha fi waqtil isfar, dakhala bi salat fi waqtil isfar, ataupun awqa'aha fi waqtil isfar. Lepas tu kata Jibril, wa qala hadha waqtul anbiya min qablika, ni waktu para nabi sebelum daripada kamu, wal waktu ma baina hadainil waqtaini, dan waktu tu tu solat tu antara dua ni lah, antara dua waktu ni, antara zuhur waktu hari pertama dan zuhur waktu hari kedua. Itulah waktu zuhur, antara dua waktu celah-celah tu. Dan asar pun macam tu juga, hari pertama, hari kedua, celah-celah tu lah waktu asar. Jadi maghrib hari pertama, hari kedua sama kan, isyak lain, subuh lain. Faham? Tapi kalau kita tengok hadis ni, Puan Sayyidina Muhammad, waktu subuh habis bila? Waktu isfar. Tadi kita ngaji waktu isfar tu waktu apa? Habisnya waktu ikhtiar. Faham? Dan juga dalam hadis ni waktu isyak tu sampai bila? Sulusul lain. Kalau kita ambil hari pertama dan hari kedua, maknanya sampai satu per tiga malam saja waktu isyak. Maknanya ada fasil, ada penceraian antara waktu isyak dan waktu subuh. Jadi macam mana yang kita dapat sekarang ni, waktu isyak selagi mana tak masuk subuh, selagi tu ada waktu isyak. Faham? Nampak tu sebab ada hadis lain lah. Ni hadis ni. Dan dalam hadis ni juga, kalau antum tengok, cuba tengok waktu Jibril solat Zuhur hari pertama, hari kedua, dan Jibril solat Asar hari pertama. Hari pertama Jibril solat Asar bila? Apa dia? Hina kana zilluhu mislahu, ketika mana bayang sesuatu objek itu seumpama objek. Lihat. Ya?
Lepas tu Nabi Jibril sembahyang Zuhur pada hari kedua, ketika mana bayang objek sama dengan objek. Seolah-olah Zuhur dia apa ya? Ada satu waktu yang mana waktu tu waktu Zuhur dan juga waktu tu waktu Asar. Ada ishtirak, ada perkongsian, ada berkongsi waktu. Faham tak? Sebab waktu tu, sekarang ni kalau kita tengok Nabi sembahyang Asar, hari pertama, ketika mana bayang betul objek, seumpama objek. Dan Nabi sembahyang Zuhur pada hari kedua, ketika mana bayang objek, seumpama objek. Sama waktu tu. Faham tak? Seolah-olah waktu tersebut merupakan waktu Zuhur dan waktu tersebut merupakan waktu Asar. Faham? Sebab tu hadis ni Imam Syafi'i takwil. Imam Syafi'i takwil. Tengok dalam syarah dia, dalam hasyiah tu, rawa Abu Daud, dia tengok tu sikit, wa ghairuhu. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis yang kita nak baca dalam nampak apa ni, Bulughul Maram, hadis riwayat Muslim. Wa ghairuhu. Wa zahirul hadis ishtiraku zuhri ma'al asri fi qadri arba'i raka'at. Zahir hadis ni ada ishtirak waktu, ada bersuatu waktu Zuhur dan juga Asar, kadang 4 rakaat. Faham tak? Sebab hari pertama Nabi solat Asar, ketika mana bayang objek sama dengan objek. Faham? Jadi situ permulaan waktu dia. Tapi Nabi semayang Zuhur pada hari kedua, ketika bayang objek mula dengan objek, iaitu permulaan waktu Asar semalam. Jadi seolah-olah ada 4 rakaat, 4 rakaat solat. Waktu ni merupakan waktu Zuhur dan rupanya pada merupakan waktu Asar. Ada ishtirak Zuhur yang macam tu. Nanti kena tengok ni sikit, kena fokus. Eh kan, kena mengantuk je kan. Ha? Mengantuk biasa muka. Susah sikit. Okay. Zuhur yang macam tu, Zuhur hadis. Sebab tu Imam Syafi'i takwil, wa awwalahu Syafi'i, dan telah mentakwilkan Zuhur hadis ni oleh Imam Syafi'i, bi anna qawlahu, dengan bahasanya apa ni, perkataan apa ni, perkataan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal asra hina sara dilluhu mislahu. Makna dia yang kata dalam apa ni, hari pertama tu Jibril solat Asar, ketika mana bayang sesuatu objek seumpama objek, maksud dia maknahu syara'a fiha akibah hadhihi. Maksudnya Nabi mula solat apa ni, Jibril mula solat Asar selepas waktu tu. Faham tak? Dia mula solat mengiringi waktu tu. Dan waqaulahu, atau pada bi anna qaulahu, waqaulahu fil marratis saniyah solla bi az-zuhra hina kana dhilluhu mislahu. Dan perkataan Nabi Jibril sembahyang Zuhur pada hari kedua, ketika mana bayang sesuatu objek sama dengan objek, maksud dia dia habis solat waktu tu. Bukan dia mula solat waktu tu, dia habis solat waktu tu. Maksud dia makna faragha minha hina idzin. Maksudnya dia selesai solat pada waktu tersebut, bukan dia mula solat. Kenapa ditakwil macam tu? Sebab nak himpunkan antara hadis-hadis. Faham tak? Ada hadis-hadis yang yang lain yang menunjukkan seperti yang tersebut. Jadi Imam Syafi'i dia takwil, antaranya dia sebut sini, wa arada Syafi'i bizalika, bizalika takwil, kehendak Imam Syafi'i rahimahullah dengan takwil tersebut untuk kehendak akan nafi al-ishtirak bainahuma. Imam Syafi'i nak nafikan bersuatunya waktu Zuhur dan waktu Asar, kadar 4 rakaat itu, seperti mana dikatakan Imam Malik, bainahuma fil waqtil ladzi qala bihi al-Imam Malik rahimahullah. Jadi Imam Malik kata ada istirahat waktu antara Zuhur dan juga Asar. Imam Syafi'i nafi. Tapi Zuhur hadis macam ni, ditakwilkan. Lepas tu takwilkan tu, dan ada juga hadis-hadis yang lain. Wa yadullu li, dan menunjukkan bagi apa yang di apa ni disebut oleh Imam Syafi'i ini oleh khabar Muslim. Ada khabar Muslim yang menunjukkan seperti mana apa ni Imam Syafi'i sebut. Khabar Muslim apa dia? Waktu zuhri iza zalati syamsu ma lam yahduril asr. Waktu Zuhur tu apabila tergelincirnya matahari selama mana tak masuk asar. Maksudnya bila masuk asar, keluar waktu Zuhur. Dan hadis ni hadis Muslim. Faham tak?
Hadis ni lebih sahih daripada hadis tadi. Faham? Jadi nak himpun kan. Sebab tu Imam Syafi'i takwil. Faham? Imam Syafi'i takwil hadis yang ni. Hadis apa ni, Ibn Abbas. Kalau tak, tak kena. Sebab hadis ni waktu Zuhur tu apabila tergelincir matahari, selama mana tak masuk asar. Maksudnya bila masuk asar, fahamnya keluar waktu Zuhur. Tapi zahir hadis ni waktu asar dan waktu Zuhur ada sesuatu. Ada 4 rakaat. Dia faham? Okay, tengok dalam. Kitab Solat Bab Nawaqid. An Abdullah ni qala apa ni musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. An Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waqtu az-zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahdhur al-'asr wa waqtu al-'asri ma lam tasfar asy-syamsu wa waqtu salati al-maghribi ma lam yaghibi asy-syafaqu wa waqtu salati al-isya' ila nisfi al-lail al-awsat. Yani nisf tengah separuh. Wa waqtu salati subhi min tulu' al-fajri ma lam tatlu' asy-syamsu fa idza tala'at asy-syams fa amsik 'anil salat fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitanin. Akhrajahu Muslim. Jadi daripada Abdullah ibn Amrin, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu Zuhur tu apabila terbenam tergelincir matahari dan berterusan waktu Zuhur tu sehinggalah zillur rajul katulihi, sehinggalah bayang seorang lelaki itu seperti bayangnya lah, seperti objek, seperti diri dia. Panjang tu sama dengan panjang dia. Selama mana tidak masuk waktu asar. Jadi masuk waktu asar, keluar waktu Zuhur. Wa waqtul asri malam tasfarrash syamsu, dan masuk dan waktu asar tu selama mana tidak apa ni, tidak kekuning-kuningan matahari. Tu waktu asar, selama mana tak kekuning-kuningan matahari. Wa waqtu solatil maghribi, dan waktu solat maghrib malam yaghibi syafaq, selama mana tidak lenyap mega merah. Wa waqtu solatil isya', dan waktu solat isya' ila nisfil lailil awsat, sehingga pertengahan malam. Wa waqtu solatis subhi min tulu'il fajri, dan waktu solat subuh bermula daripada terbitnya fajar. Malam tatlu' isyamsu, selama mana tak terbitnya matahari. Maka apabila terbenam terbitnya matahari, fa idza tala'at asy-syams fa amsik 'anis solat, maka aqlimu, jangan solat dulu. Tegah diri kamu daripada solat, kerana sesungguhnya waktu itu matahari dia naik, dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Aku ni waktu yang ditegah solat, waktu haram solat. Jadi hadis ni, sebab tu ulama apa ni ada iskal kat sini, dibuat iskal. Ni buat iskal hadis Abdullah ibn Amr ini, dibuat iskal yang mana dia mukhalafah, dia bersalahan dengan hadis Jibril tadi yang kita baca tu. Faham tak? Yang kita baca tu dia bersalahan. Sebab tu sebahagian ulama dia mengatakan hadis apa ni Abdullah ibn Amr yang dalam ni, dalam Bulughul Maram ni, menasahkan hadis Jibril. Kenapa menasahkan hadis Jibril? Sebab hadis Jibril dia lebih dahulu, dia dinukil. Maknanya dalam hadis tu Jibril bayankan waktu-waktu solat kepada Nabi. Faham? Jadi bayan waktu solat ni bila? Ketika di Mekah. Sebab waktu difardukan solat apa ni, peristiwa Isra' tu, peristiwa Isra' Mi'raj tu, kan dikatakan setahun sebelum hijrah. Dikatakan juga 6 bulan sebelum hijrah. Kita baca dah itu. Anda sebutlah ada dalam hasyiah. Jadi Jibril datang bayan kat Nabi tentang waktu. Jadi bayan tu berlaku di mana?
berlaku di Mekah. Dan hadis ni bayan Nabi. Faham tak? Hadis Nabi pula bayan Nabi tentang waktu. Tadi Jibril bayan kat Nabi ni, Nabi bayan pula. Ni berlaku di Madinah. Jadi hadis ni dia mutaakhir daripada hadis Jibril. Sebab itulah sebahagian ulama dia mengatakan hadis ni Abdullah bin Amrin dia menasahkan hadis Jibril tadi. Kan sebab apa ni, kalau kita mengaji dalam usul, dalam usul fiqh, maknanya bila ada pertentangan di antara dua hadis tu, pertentangan di antara dua hadis, kalau tak boleh dihimpunkan, pertama sekali langkahnya kita akan himpunkan, cuba jamak antara dua hadis ni. Boleh tak kita himpunkan antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua yang zahirnya bertentangan? Lepas tu kalau tak boleh, waktu tu lah barulah ke langkah yang kedua dengan dakwah nasakh. Waktu tu perlunya tarikh. Tarikh yang ni di mana perkataan ni Nabi sebut waktu bila, berapa hijrah, hadis ni pula berapa hijrah. Jadi kalau dapat tahu tarikh, maka waktu tu dakwah nasakh. Maksudnya yang terakhir, yang kemudian menasahkan yang terdahulu. Kan? Macam apa ni, hadis Ibnu Abbas berkenaan dengan Bekam. Dia apa ni, ulama kata dia menasahkan hadis Syaddad bin Aus. Yang mana berkenaan Ibnu Abbas tu pada 10 hijrah. Syaddad bin Aus pada 8 hijrah. Jadi hadis Ibnu Abbas mutaakhir. Hadis Ibnu Abbas kata apa ni, tak ada masalah Bekam dalam puasa. Kan? Bagi tahu Nabi Bekam dalam puasa. Yang ni hadis apa ni, Syaddad bin Aus, Nabi sebut aftar al-hajim wal mahjum. Orang yang berbuat apa ni, batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam, dua-dua batal. Jadi di situ ada beberapa jawapan ulama lah kalau kita mengaji itu hadis dalam bulughul maram. Jadi sebagian ulama kata hadis ni dalam Sahih Muslim ni dia menasahkan hadis tadi, hadis Jibril. Itu yang pertama lah. Itu orang kata sudut pandang yang dia tengok. Sebab tengok hadis ni lebih mutaakhir daripada hadis Jibril. Dan hadis yang Sahih Muslim dia lebih kuat. Faham tak? Dia lebih, orang kata lebih asah. Dan juga yang perawi-perawi dia lebih apa ni, lebih banyak yang meriwayatkan dia. Tapi apa masalah Sayyidina Muhammad, sebab tu kata di sini Muhammad S.A.W. Dr. Nuruddin Itir disebut kat sini Hafizahullah, lakin namujarradan taqaddum wa ta'akhur la yasluhu musawwiran lil qawli bin naskhi idza amkana taufiq. Jadi semata-mata apa ni, taqaddum dan ta'akhur. Sebab kalau dalam apa ni, Musnad dalam usul pun memang kita tahu waktu, tapi kita boleh jamakkan, boleh himpunkan. Waktu tu dihimpunkan. Faham tak? Sekarang ni waktu kita tahu, boleh kita dakwa nas yang pertama dan yang kemudian nasah yang terdahulu. Kita boleh dakwa macam tu. Tapi kita boleh himpun antara dua hadis tu. Maka nak pilih yang mana? Nak pilih nasah ke nak pilih himpun? Waktu tu kita pilih himpun. Sebab apa kita pilih himpun? Bila kita pilih himpun, kita ikmal dalilain. Kita mengikmalkan, kita menggunakan kedua-dua hadis. Tapi bila kita nasakh, kita akan tinggalkan satu hadis, kita akan ambil satu je hadis. Waktu tu kita akan ikmal ahadid dalilain. Kita akan mensiarkan satu, salah satu hadis. Sebab tu dikedepankan jamak. Alhamdulillah. Dikedepankan jamak daripada nasakh. Kalau tak ada nasakh, baru tawakuf. Sebab tu kata Syekh Nuruddin Itir, dia kata mujarrad at-taqaddum wa ta'akhur la yasluhu musawwiran lil qawl bin nasri idza amkana taufiq. Maknanya semata-mata taqaddum dan ta'akhur, maka benda tu tidak jadi apa ni, la yasluh, tak boleh dah nak jadi sebagai apa ni, pengharus untuk berkata dengan nasakh apabila boleh dijamakkan. Kama huwa muqarrarun ma'rufun fi usulil hadis wa usulil fiqh. Sebenarnya benda ni dia ma'ruf pada usul fiqh dan usul hadis. Wal jam'u hahuna mungkin, dan nak himpunkan antara hadis-hadis ni mungkin. Sebab tu kita tengok sini walizalika naftar fi hadza maslakal jumhur. Jadi jumhur ulama dihimpunkan. Jumhur ulama dihimpunkan.
Jadi kami pilih jalanan para jumhur lah, yang mana mereka menghimpunkan untuk menyelesaikan iskal antara hadis-hadis ni. Fi halil iskal bil jam'i bainal ahadi, dengan jamakkan antara hadis-hadis. Wa huwa kama qala, kama naqala anhum An-Nawawi, seperti mana dinakalkan daripada jumhur oleh Imam Nawawi, annahum qalu wa hadisu Jibril alaihi salam li bayani waqti al-ikhtiyar. Hadis Jibril kita baca tadi dalam antum tengok dalam apa ni Bayjuri ni, itu untuk menerangkan waktu ikhtiar. Faham? La listi'abi waqti jawaz, bukan nak menghabisi waktu jawaz, waktu yang harus untuk solat. Faham? Tapi sekadar nak bagi tahu waktu jawaz antara antara solat tu, bagi solat-solat tu. Lil jam'i bainahu wa bainal ahadith sahihah, untuk menghimpunkan antara hadis riwayat Abu Dawud tu, hadis Ibn Abbas tu, hadis Ibn Abbas tadi, antara nak himpunkan antara hadis tu dan bainal ahadith as-sahihah, antara hadis-hadis yang sahih. Fi imtidalil waqti, pada berlanjutannya waktu, ila an yanqula waqtu solatil ukhra illa subha, pada berterusannya, berpanjangannya waktu sehinggalah masuk waktu yang lain. Faham tak? Kecuali subuh. Kenapa dia, dia kata kecuali subuh? Kenapa dia kata kecuali subuh? Kecuali subuh sebab? Boleh tadi kecuali subuh, kenapa? Satu, dua, tiga, empat. Kita kecuali subuh, sebab subuh kan ada fasil. Subuh dengan zuhur kan ada fasil. Mana? Itu kecuali subuh. Yang lain, zuhur sampai asar, ada tak fasil antara subuh, zuhur dan asar? Tak ada. Habis waktu zuhur masuk waktu asar. Lepas tu habis waktu asar masuk waktu maghrib. Habis waktu maghrib masuk waktu isyak. Habis waktu isyak masuk waktu subuh. Lepas tu keluar waktu subuh dah ke masuk waktu zuhur? Tak. Ada fasil. Ini bil ijma'. Ha, masuk ada fasil antara zuhur dan juga subuh. Jadi tengok balik yang dalam Bayjuri tu. Jadi ulama kata yang hadis ni nak terangkan waktu waktu jawaz, waktu ikhtiar. Sebab tu waktu ikhtiar bagi asar sampai bayang objek dua kali objek. Sebab Jibril sembahyang pada hari kedua, ketika mana bayang objek dua kali objek. Faham? Lepas tu dapat waktu ikhtiar kat situ. Waktu fadilah awal waktu. Dan sebab dapat juga waktu ikhtiar isyak sampai satu per tiga. Sebab hari pertama solat awal waktu, hari kedua solat pada satu per tiga malam. Sebab tu waktu ikhtiar isyak sampai satu per tiga malam. Lepas tu cuba tengok waktu zuhur. Waktu zuhur hari pertama awal waktu, cincin matahari ada apa, bayang sikit. Hari kedua bila, kalau kita ikut takwil macam ini, berdasarkan takwil macam ini, maknanya dia solat di akhir waktu. Apa ni, habis waktu ketika mana habis waktu zuhur. Faham? Sebab tu zuhur tidak ada bila karohah. Faham tak? Dia terus. Sebab hari kedua dia semayang zuhur, zuhir hadis dia semayang pada waktu asar semalam. Faham tak? Tapi Imam Syafi'i takwil, maknanya dia habis waktu semayang ketika waktu itu. Dia habis semayang ketika waktu itu, ketika mana bayang sesuatu dah seumpama objek tu, seumpama sesuatu, waktu tu dia habis semayang. Menunjukkan di situ kan, nak sebutkan sini waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar solat zuhur dengan waktu jawaz habis sekali. Sampai tak cukup masa 4 rakaat pula dikira waktu
kurma. Lepas tu dia tidak ada jawaz bila karohah. Dia hanya jawaz sahaja. Dia tidak ada jawaz bila karohah. Dia hanya cuma ada hanya jawaz sahaja. Itu antum boleh tengoklah daripada hadis-hadis tu. Fajar pun sama juga. Fajar hari pertama dia solat awal waktu, Jibril solat waktu. Hari kedua dia solat ketika waktu isfar. Dia solat ketika waktu isfar. Waktu orang dah cerah dah, orang dah tahu dah siapa sahabat tepi dia. Sebab tu waktu ikhtiar sampai bila? Sampai isfar. Yang kita mengaji tadi waktu ikhtiar daripada masuk mula, daripada mula masuk waktu solat sampailah waktu, sampai waktu isfar. Itu waktu ikhtiar. Jadi sebab dan waktu tu juga lepas tu barulah waktu jawaz bila karohah. Sebab tadi ada waktu jawaz di bi karohah. Kemudian ada hadis lain lagi yang namanya hadis hadis Abu Hurairah. Ada perbincangan dia banyak lagi. Ada jawab, balas dan sebagainya. Tapi masa macam tak mengizinkan, masa mencemburui kita. Okey, 2 jam lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Ada hadis yang disebut tadi ya, antaranya ulama istidlal dengan hadis laisa bin naumi tafritun. Mana tadi tu? Masa datang ke arah. Laisa bin naum tafritun wa innama tafritu laisa bin naumi tafritun innama tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Dia kata tiada lah pada tidur itu kecuaian ataupun kelalaian. Hanya sahaja kelalaian ataupun kecuaian itu atas mereka yang tidak menunaikan solat sehinggalah datangnya waktu solat yang lain. Apa faham daripada zahir hadis ni? Apa yang tumpah daripada zahir hadis? Kelalaian tu bukan pada tidak, tapi kelalaian tu adalah pada masalah orang yang tak solat sehinggalah masuknya waktu solat yang lain. Menunjukkan satu solat tu dia akan berterusan sampai masuk solat yang lain. Faham? Kalau kita kata subuh, ada yang kata isyak ni sampai 1/3 malam ataupun 1/2 malam. Maknanya selepas 1/2 malam tu bukan waktu isyak. Jadi tak kena dengan zahir hadis tadi. Faham tak? Zahir hadis tu kata kelalaian tu adalah pada orang yang tak solat sehingga masuk waktu solat yang lain. Maknanya selagi mana dia solat sebelum masuk solat yang lain, dia dikira masuk solat dalam waktu. Dia tidak dikira sebagai tafrid, cuai ataupun lalai. Izzahiru imtidad waqti kulli solat ila dukuli waqti ukhra min al-khamsi ghaira subhi, selain subuh. Dan juga hadis Nabi sebut man adraka rak'atan min al-fajri qabla an tatlu' asy-syamsu faqad adraka subha. Ataupun bapak dengan fajr, saya tak ingat dia punya lafaz dia. Lepas tu man adraka minal asri raka'atan qabla'an qabla'an apa ni taghrub asy-syamsu faqad adraka al-asra. Jadi siapa yang dapat satu rakaat daripada subuh sebelum terbenam matahari, sebelum terbenam, sebelum terbit matahari, maka dia dapat solat subuh tu. Maknanya subuh tu dikira ada boleh dapat satu rakaat dalam waktu. Dan siapa yang sempat satu rakaat daripada waktu asar sebelum terbit matahari, maka dia dapat solat asar. Maksudnya solat dia dikira adab. Jadi kalau zahir dalam hadis ni, ini hadis Abu Hurairah, kalau tak silap anak, hadis ni kita fahamnya apa? Subuh tu bukan sampai isfar saja. Subuh tu sampainya terbenam, sampainya terbit matahari. Sebab tu ulama jamakkan, tanggungkan hadis yang Jibril tadi merupakan itu bayan waktu ikhtiar. Sebab nak himpunkan antara hadis-hadis yang lain,
hari-hari yang sama dulu. Itu adalah dia punya waktu-waktu tu. Ada waktu qadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz. Wallahu ta'ala alam. Cukup-cukup. InsyaAllah nanti kita akan cuba tengoklah sama ada masa untuk anda baca syarahan-syarahan daripada Bulughul Maram tu, nanti kita akan baca sekali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.